Sementara itu, pengusaha IKS menerusi produk keropok lekor Mustafa Abdul Seman bersyukur usahanya untuk mendapatkan sijil halal berjaya dan berharap keropok lekornya akan menembusi pasaran luar Labuan. Setakat ini, produk keropok lekor Mustafa menerusi syarikatnya MS Mushida hanya dipasarkan di pasaraya-pasaraya dan kios di Labuan. Untuk proses sijil halal, saya berhubung dengan Labuan Halal Hub dan Labuan Halal Hub banyak membantu dari segi untuk mendapatkan sijil halal. Proses untuk mendapatkan sijil halal mengambil masa lebih kurang dalam 3 ke 4 bulan juga lah. Bermula pada tahun 2012 secara kecil-kecilan di rumah dengan modal RM10,000, Mustafa akhirnya berjaya mendapatkan bengkel untuk mengusahakan keropok lekor dengan lebih selesa. Setiap hari, 80 hingga 120 kilogram keropok lekor dihasilkan dibantu 4 orang pekerja. Beliau turut mendapat bantuan khidmat nasihat daripada Jabatan Perikanan, LKIM dan Halal Hub. Beliau akan turut membantu beberapa pengusaha IKS lain untuk mendapatkan sijil halal pada fasa kedua yang dirancang oleh Halal Hub.